Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini DJ Sang Lawyer diwakilkan oleh Arona. Guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oh ya, mau cerita-cerita nih soal Amel. Gimana ya kemarin hasilnya atas proses pembuatan rekaman lagu dan juga video klip. Nah, Amel ternyata guys sudah melakukan latihan vokal selama berhari-hari yang memang tidak dipublis guys. Nah, kali ini adalah video Amel lagi rekaman ya di studionya TA Pro, yang mana didirect oleh Dodika Tamsi. Luar biasa kan, sangat merinding sekali ya guys. Ini sungguh momen yang sangat ditunggu. Nah, melihat Amel yang datang ke makamnya Nika Ardila, itu adalah salah satu momen yang paling terharu ketika kita bisa lihat Amel berdampingan dengan Mami yang berada di makamnya Nika Ardila. Sungguh terharu guys. Masya Allah, inilah momen-momen yang paling ditunggu dan yang paling merinding, sedih dan berjucuran air mata ketika melihat Amel dan maminya bisa berdampingan di depan makamnya Nika Ardila. Dan Amel sangat terharu sekali. Nah, ini adalah video kedua yang mana proses pembuatan video klip Amel di daerah Bandung dan dilanjutkan ke Ciamis. Nah, di sini adalah doa bersama antara semua tim, terutama TA Pro, TA Irma sebagai manajemen dan semua tim DJ Sang Lawyer dan Arona. Semuanya di sini kita saling mendoakan untuk kesuksesan dan kelancaran proses pembuatan video klip. Nah, kali ini guys adalah momen yang paling ditunggu sekali buat semuanya, dan kita berharap juga kepada fans untuk ikut serta mendoakan bersama. Nah, di sini adalah slogan untuk kesuksesan bersama. Oke guys, melihat ini sangat tidak sabar ya. Lihat proses pembuatan klipnya yang sangat profesional, dan Amel yang memang moodnya terbangun di saat itu masih merasa aduh susah, gimana ya gitu. Tapi ya semuanya berjalan dengan lancar alhamdulillah, dimana Amel juga di sini merasa senang, bahagia, sangat terharu juga. Nah, ini adalah proses pembuatan, dan Amel di sini merasa terlihat bahagia sekali, dan ada momen-momen lucu yang memang Amel tidak bisa memerankan itu gitu. Nah guys, inilah ya momen-momen terharu ketika melihat Mami ini, sangat sekali sedih. Dan terima kasih kepada NAAFC Nika Ardila Amel Fans Club yang telah mendukung selalu Amel menuju kesuksesan. Dan ini adalah foto bersama saudaranya Tenike semua. Ini momen haru ketika Amel sedang berpelukan dengan ibunda, dan ini adalah proses pembuatan lagi. Nah, ini adalah wawancara ketika Amel setelah diliput ya, setelah mengambil stock shoot untuk video klip gitu. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, Amel senang, semua keluarganya Tenike juga senang, Mami senang, hingga akhirnya juga Mami merasa gak mau jauh dari Amel karena ngerasa kayak ini tuh kayak anak gue gitu, ini anak aku, kata Mami gitu. Karena di sini adalah momen Amel ketika Amel ada di museum ya guys. Ini sangat terharu banget melihat sosok Amel seperti ini. Nika Ardila tidak bisa dibohongi ya guys, ini persis sangat mirip sekali ya guys. Nah, itulah cerita sedikit seputar perjalanan membuat video klip Amel dan juga rekaman lagu. Ini adalah BTS alias Behind the Skin. Oke guys, ikutin terus channel DJ Sang Lawyer. Dadah.